Kan begitu ya, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Begitupun hadis yang saya rasa bapak-bapak sudah dengar, hadis Jibril yang sangat terkenal. Jibril bertanya, apa itu iman, apa itu Islam? Maka ketika ditanya Islam, Nabi berkata, syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Itu dalil dari hadis. Dan begitupun kata para ulama, puasa ini wajib berdasarkan ijma. Berdasarkan apa? Ijma, kesepakatan para ulama setelah Nabi. Oleh karenanya barang siapa yang mengingkari wajibnya puasa, keluar dari Islam. Jelas jamaah sekalian? Karena puasa ini didefinisikan sebagai minal umur al-ma'lum bid-darurah minad din. Dia masuk ke dalam perkara-perkara yang dimaklumi bahwa dia adalah bagian dari agama. Tidak diterima alasan kejahilan, dia orang Islam tidak tahu puasa itu wajib. Artinya tidak diberikan uzur kalau ada orang yang mengaku dia tidak tahu bahwa puasa itu wajib, kecuali kalau dia memang baru masuk Islam misalnya ya. Itu kita berikan dia uzur. Tapi kalau dia orang Islam tinggal di kota misalnya di Jabotabek atau di daerah yang bisa mengakses apa dakwah, lalu dia mengaku tidak tahu puasa itu wajib, lalu dia mengingkari kewajiban puasa, itu dalam penjelasan para ulama dianggap apa murtad ya, keluar dari Islam. Lalu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Berarti puasa ini masuk kategori apa, Pak? Syar'un man qablana. Apa itu syar'un man qablana? Syar'un syariat. Man orang-orang, qablana sebelum kita. Syar'un man qablana syar'un lana. Begitu kata para ulama. Syariat umat sebelum kita adalah syariat bagi kita selama tidak ada dalil yang membatalkannya. Rasulullah bersabda, afdalus siyami siyamu Daud, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa itu puasanya siapa? Nabi Daud. Dulu beliau puasa satu hari dan berbuka satu hari. Para ulama ketika menjelaskan kalimat kama kutiba alal ladina min qablikum, mereka mengatakan di dalamnya terdapat apa? Tansyiton wa takhfifan lihadihil ummah. Apa itu artinya? Ketika Allah mengatakan dia mewajibkan puasa atas umat Rasulullah sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum Rasulullah, di dalamnya terdapat tansyiton. Apa itu tansyiton? Nasyat. Apa nasyat? Semangat. Allah memberikan semangat, ayo umat Muhammad, jangan mau kalah dengan umat sebelumnya. Tansyiton. Kama kutiba alal ladzina min, sama ya, kita mengajarkan anak kita ngaji, kita katakan, masa belum hafal surat An-Naba? Itu si Ahmad, teman kamu main, dia udah hafal. Itu ada tansyid. Apa tansyid? Support yang begitu luar biasa. Dan di waktu yang sama ada takhfifan. Apa itu takhfifan? Ada makna di mana Allah memberikan kesan ringan, betul tidak? Artinya kita katakan mereka sanggup, kalian harus sanggup juga. Sama-sama manusia. Ya, sama-sama. Bahkan puasa kita lebih ringan dari mereka, betul tidak, Pak? Apa yang menjadikan puasa kita lebih ringan dari puasa mereka? Ada yang tahu? Apa? Makan sahur ya. Rasulullah bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Yang membedakan puasa kita dengan puasa ahli kitab, makan sahur. Jadi mereka enggak pakai sahur, Pak. Kebayang tidak? Enggak pakai sahur. Ya sudah, habis maghrib selesai. Habis mereka berbuka malam hari, setelah itu puasa lagi. Sambung lagi sampai, sama kayak puasa di awal Islam ya. Sebelum turun Al-Baqarah 187. Sebelum turun Al-Baqarah 187 itu setelah maghrib, setelah isya, tidak boleh lagi bercampur badan dengan istri.
Tapi semenjak turun Al-Baqarah 187, uhillalakum, dihalalkan untuk kalian, lailatas siyami rafathu ila nisaikum, bercampur badan dengan istri kalian. Apalagi yang membedakan puasa kita dengan puasa Ahlul Kitab? Takjil, ya, takjil. Rasulullah memerintahkan kita menyelisihi orang-orang kufar, ya, bahwa mereka itu berbuka kalau hari sudah gelap seperti ini, sudah pekat, bintang sudah kelihatan. Kalau kita tidak, ya, apa kata Nabi? La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia baik-baik saja selama mereka menyegerakan berbuka. Artinya di kita lebih ringan. Dan kalau kita baca tafsir yang rinci, dikatakan bahwa dahulu orang-orang Nasrani mereka berpuasa sampai 50 hari. Kalau kita alhamdulillah hanya berapa hari? Maksimal 30. Minimal 29, ya. Maksimal 30, minimal 29 hari. Jelas jamaah sekalian? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, agar dengannya kalian bertakwa. Agar dengannya kalian bertakwa. Syekh Muhammad, Syekh Abdurrahman, Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, dalam kitab tafsir beliau menyebutkan beberapa alasan kenapa puasa itu disebut jalan menuju ketakwaan. Kalau di sini beliau menyebutkan hanya satu alasan. Alasannya kata beliau, karena puasa itu bisa melemahkan syahwat. Betul tidak? Puasa melemahkan syahwat. Maksudnya pas lagi puasa. Kalau puasanya sudah selesai, ya insya Allah Bapak malah nambah kuat insya Allah. Ya, tapi ketika puasa, syahwatnya apa? Kecenderungannya lemah. Itu yang disinggung oleh Nabi. Wa man lam yastati fa alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Kalau kalian para pemuda yang belum sanggup menikah, ya puasa. Kata Nabi kan begitu. Karena puasa itu adalah penghalang, perisai kalian dari kemaksiatan. Para ulama mengatakan karena puasa menjadikan syahwat kita cenderung apa? Lemah. Itu yang disebutkan oleh beliau. Sebagian ulama yang lain menyebutkan lebih dari satu. Kenapa puasa disebut jalan ketakwaan? Karena dalam puasa kita meninggalkan yang haram. Apa yang haram dilakukan ketika puasa? Tadi makan, tadinya dia mubah, tapi kalau sudah datang puasa, haram makan, haram minum. Apalagi Pak? Menghidupkan makna muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah apa? Rasa diawasi. Betul tidak, Pak? Karena yang namanya puasa itu adalah sirrun bainal abdi wa rabbihi. Dia adalah rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-nya, betul tidak? Karena Bapak bisa saja mengaku berpuasa padahal ya tidak. Di rumah sahur, nyampe ke sana, kerja di Jakarta kota, dia makan dan yang kelihatan cuma kaki aja kan? Aman. Keluarganya tinggal di Citayam misalnya. Berangkat dia dalam kondisi puasa, di tempat kerja barangkali dia berbuka puasa, membatalkan puasa, pulang ke rumah dia bilang apa, Pak? Berlagak sok lemas, masya Allah. Hari ini panas. Padahal cuma ngasih tahu hari ini panas, tapi supaya menguatkan kesan bahwa dia iya, puasa itu sirrun bainal abdi wa rabbihi. Dia rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam puasa, seseorang itu apa namanya, menjadi lebih semangat beribadah. Itu yang kita lihat, Pak, ya. Betul atau tidak? Itu kata para ulama begitu, kata Syekh Sa'di, kenapa puasa adalah jalan menuju ketakwaan? Karena orang yang berpuasa itu lebih semangat beribadah. Coba saja nanti lihat tanggal 1 Ramadan, kondisi sab salat subuh bagaimana? Membludak. Kayak jumatan atau lebih-lebih dari jum malamnya. Coba Bapak lihat salat tarawih, luar biasa. Karena begitulah memang, ya, disebutkan barang siapa yang berpuasa, takthuru ta'atuhu, maka akan semakin banyak ketaatannya. Jadi banyak, ya,
Kenapa puasa jalan menuju ketakwaan? Satu tadi apa? Karena dia bisa melemahkan syahwat. Yang kedua, karena orang yang berpuasa meninggalkan larangan. Yang ketiga, karena orang yang berpuasa merasa muraqabah, diawasi oleh Allah. Yang keempat tadi apa? Orang yang puasa banyak melakukan ketaatan. Yang kelima, orang yang puasa itu merasakan lapar, maka muncullah sikap kepedulian sosial. Maka di bulan Ramadan itu kecenderungan orang bersedekah apa? Tinggi ya. Tinggi atau tidak? Tinggi. Bahkan dalam hadis dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah ada orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan akan bertambah dermawan kalau datang apa? Bulan Ramadan. Wa kana ajwadu min rihil mursalah. Dan beliau itu lebih dermawan dibandingkan angin yang berhembus. Maksudnya apa itu? Angin itu kalau berhembus dia tidak melihat siapa, tapi semua merasakan kesejukannya. Kalau angin itu berhembus membawa awan-awan yang penuh dengan air, dia jatuh memberikan kebaikan untuk siapapun. Tapi Rasulullah lebih dermawan bahkan dibandingkan apa? Angin yang itu disebutkan oleh para ulama dalam tafsir mereka. Tapi di sini cuma satu. Dikatakan di sini fa innahu yaksir asyahwah. Dia bisa memecahkan atau melemahkan syahwat. Jelas para hadirin sekalian. Kemudian di ayat 184 Allah Subhanahu wa taala berfirman ayyamam ma'dudat. Apa artinya ayyamam ma'dudat? Ayyam jamak daripada yaum. Yaum hari, ayam hari-hari. Maksudnya adalah berpuasalah kalian di hari-hari. Ma'dudat, apa ma'dudat? Ditafsirkan oleh beliau qala'il ai mu'aqqatat. Apa itu mu'aqqatat? Ayam ma'dudat, hari-hari yang qala'il. Apa itu qala'il? Qala'il sedikit. Qalil sedikit. Jadi puasa itu tidak lama. Berarti ini keringanan yang keberapa ini Pak? Keringanan yang keberapa? Keringanan yang kedua. Keringanan yang pertama muncul di kalimat kama kutiba alal ladina min qablikum. Keringanan yang kedua muncul di kalimat apa? Ayyamam ma'dudat, hari-hari yang sedikit. Oleh karenanya di sini beliau berkata wa qallalahu tashilan alal mukallafin. Allah sebutkan bilangan yang sedikit sebagai bentuk tashilan. Apa itu tashilan? Orang Arab bilang sahal, sahal, apa sahal? Mudah ya. Ya Allah memberikan apa kamu agar puasa itu kesannya sangat mudah. Ya, dia pernah dilakukan oleh umat sebelum kita dan dia memiliki hari yang terbatas, hanya 30 hari Pak. Maksimal itu pun. Dan minimal berapa? 29 dan enggak mungkin kurang dari 29 ya. Nabi berkata bulan itu maksudnya 30. Kadang bulan itu 29. Nahnu qaumun la nahsub. Kami umat yang tidak menghitung. Maksudnya zaman dulu kan tidak ada hisab ya. Ya, kami tidak menghitung. Bulan itu 3 kali maksudnya 30. Bulan itu 29. Jelas jamaah sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kalian, yaitu di antara orang-orang yang ketika hilal itu dilihat, barang siapa di antara kalian yang saat hilal itu dilihat maridon, lagi sakit. Maridon. Au ala safarin, atau kalian sedang melakukan perjalanan jauh. Boleh tidak? Tidak puasa, boleh. Tapi fa iddatum min ayyamin ukhor, ganti dengan jumlah yang sama pi ayyamin ukhor, di hari yang lain. Sakit ya. Sakit yang bagaimana? Coba kita lihat. Yang pertama musafiran di sini ditafsirkan hanya safarnya saja.
yaitu safar yang membolehkan qasar. Apa itu safar yang membolehkan qasar? Qasar apa Pak qasar? Meringkas dari 4 menjadi 2. Ya. Zuhur jadi 2, asar jadi 2, maghrib tetap 3, isya 2. Itu namanya apa? Qasar. Kapan seseorang boleh tidak puasa? Ketika dia berada di perjalanan, kata beliau syaratnya harus perjalanan yang diperbolehkan qasar. Kalau kita sudah diperbolehkan qasar, otomatis boleh juga kita berbuka. Ini memunculkan pertanyaan, apa definisi perjalanan yang membolehkan qasar? Para ulama bilang minimal syaratnya ada 2. Yang pertama sudah memenuhi jarak minimal, yang kedua tujuannya mubah. Tujuannya apa itu jarak minimal? Ulama khilaf, beda pendapat. Tapi pendapat imam yang 4, jarak minimal itu adalah arba'atu burud, 4 burud, atau setara dengan 16 parsakh, atau setara dengan sekitar 80 km. Satu burut itu 20 kilo. Berarti kali 4 muncul angka 80. Dan itu kebiasaannya dua sahabat Nabi, Abdullah ibni Umar dan Abdullah ibni Abbas. Dan tidak mungkin kebiasaan itu dilakukan oleh sahabat Nabi kecuali karena mereka mendapatkannya dari Nabi. Oleh karenanya imam yang 4 cenderung mengambil pendapat tersebut. Seseorang dikatakan telah disebut qasar, boleh qasar apabila dia sudah memenuhi kriteria masafatus safar. Apa itu masafatus safar? Jarak safar minimal 80 km. Berarti dari sini ke Tanah Abang safar bukan? Hah? Belum. Soalnya saya lihat di sana banyak yang jualan soto. Ramadan, coba Bapak sekali-kali ke Tanah Abang itu kalau Ramadan. Yang jualan es tetap jualan es, pakai bakul. Yang jualan soto Betawi tetap jualan. La haula wala. Kita husnuzon saja. Ini musafir semua. Tapi kalau ditanya dari mana ibu? Dari Citayam. Dari Pandeglang bisa. Pandeglang bisa Pak ya. Bisa. Dari Bogor, tapi Bogornya ujung. Ujung mana? Lewiliang sana Pak. Ini dari sini, dari Tanah Abang ke Bogor kota ya barangkali sekitar 60 ya. 60-an, mendekati 70. Dari Bogor kota ke arah Lewiliang bisa 25 kilo lagi, itu pengalaman saya dulu. Ya nyampe lah itu jarak safar. Jadi boleh Pak. Ada orang tinggal di Lewiliang Bogor Barat, pergi ke Tanah Abang belanja baju buat dijual di pasar Lewiliang. Boleh enggak dia berbuka puasa? Ya kita terapkan tadi kaedahnya. Jaraknya sudah sampai belum? Sampai 80, taruhlah 80. Taruhlah anggap 80. Tujuannya dibenarkan tidak? Belanja mubah atau haram? Mubah. Oh iya ya sudah, dia boleh buka. Famankana minkum maridon, apabila kalian sakit au ala safarin, atau kalian melakukan safar perjalanan jauh. Memang ada safar untuk tujuan yang haram, ada. Orang melakukan perjalanan jauh untuk apa? Main judi misalnya. Taruhan sambung ayam. Ada kompetisi sambung ayam dan jarak kompetisinya misalnya 80 km safar. Tapi boleh enggak dia buka puasa? Enggak. Karena itu adalah safar min ajlil haram. Safar untuk tujuan yang haram. Maka tidak ada keringanan. Safar yang membolehkan berbuka puasa adalah safar untuk tujuan-tujuan yang halal. Apa tujuan yang halal? Silaturahmi, bahkan bukan halal. Syariat ya, masyru'. Apalagi Pak? Jual beli halal kan? Jalan-jalan halal enggak? Ada teman misalnya, saya kedatangan tamu orang Arab misal. Lalu dia katakan, anterin saya yuk ke Lombok. Temenin saya mau 3 hari ke Lombok. Lalu saya pergi ke Lombok, jalan-jalan saja, pengen berenang di pantai. Atau nonton itu, nonton balapan. Boleh enggak saya berbuka? Boleh atau tidak?
Ya tinggal kita definisikan jalan-jalan hukumnya apa menurut agama. Kalau mubah ya berarti boleh berbuka. Kalau tidak mubah alias haram maka tidak boleh berbuka. Jelas ya? Itu kaitan dengan musafiran. Adapun yang dimaksud dengan sakit tidak dijelaskan oleh beliau, tapi kebanyakan ulama mendefinisikan sakit adalah al-marid alladhi yurja bur'uhu. Sakit yang ada harapan kesembuhan. Sebagian ulama mengatakan sakit yang seandainya dia berpuasa akan berat baginya. Ada yang mendefinisikan begitu, beda-beda. Berarti kalau sakit-sakit yang ringan, boleh enggak batal puasa? Apa contoh sakit ringan, Pak? Apa? Cantengan misalnya. Ente kenapa enggak berpuasa? Cantengan, akhi. Enggak bisa. Ya cantengan cuman kasih salep atau kasih. Ya, atau apa contoh lain, Pak? Yang ringan. Meriang, tergantung tingkat meriangnya. Sebagian meriang itu luar biasa juga. Ya. Ya, sakit-sakit yang ringan tidak ada kebolehan. Tapi sakit yang mengakibatkan dia berat seandainya berpuasa itu dikasih keringanan. Tapi kalau orang yang sakit dan musafir pengen puasa, boleh tidak? Boleh. Boleh. Tidak ada yang menghalangi dia berpuasa. Cuman kalau dia mau ngambil keringanan, silahkan. Tapi kalau dia mau tetap berpuasa, silahkan juga. Mana yang lebih baik? Dalam kasus nanti musafir, yang terbaik adalah sesuai dengan kondisi masing-masing. Nabi pernah berpuasa dalam kondisi safar. Tapi Nabi juga pernah berbuka dalam kondisi safar. Anas bin Malik berkata, kami pernah safar bersama Nabi. Di antara kami ada yang puasa, ada juga yang berbuka. Yang puasa tidak mencela yang berbuka. Yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Artinya dikembalikan kepada kondisi masing. Artinya di satu bis mungkin ada yang lebih utama puasa, ada yang lebih utama berbuka. Supirnya lebih utama berbuka. Karena dia butuh konsentrasi mengendalikan bis. Dia butuh mungkin permen atau kopi dan lain sebagainya. Tapi penumpangnya, bisnya bis AC. Tidur sepanjang jalan. La haula wala quwwata illa billah. Boleh enggak dia berbuka? Boleh. Tapi kalau dia mau puasa, kata para ulama Syafi'iyah itu lebih bagus. Wa anta sumu khairul lakum. Seandainya kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman sedikit lagi, wa 'alal ladzina, itu ada pembahasan panjang sebenarnya terkait dengan min ayyamin ukhor. Gantilah di hari yang lain. Kata para ulama, mengqadha itu lebih cepat lebih bagus. Lalu bagaimana hukumnya orang yang belum mengqadha sampai datang Ramadan yang baru? Misalnya ini Ramadan udah mau datang lagi nih bentar lagi, tapi dia masih punya utang tahun yang lalu. Bagaimana hukumnya? Kata para ulama terbagi menjadi dua. Ada yang belum mengqadha karena uzur, ada yang belum mengqadha karena malas. Jelas? Kalau yang belum mengqadha karena uzur, misalnya sakitnya belum sembuh-sembuh atau dia harus minum obat yang teratur, kan ada ya yang minum obat sampai 6 bulan sekian, ada. Maka itu dimaafkan. Tapi kalau dia meninggalkannya tanpa ada uzur, dia berdosa. Walaupun nanti ulama beda pendapat, apakah dia wajibnya kalau setelah Ramadan yang akan datang beres, dia wajibnya qadha saja atau qadha plus fidyah? Itu khilaf di kalangan para ulama. Imam yang tiga, Malik, Syafi'i dan Ahmad cenderung mengatakan qadha dan fidyah. Berdalil dengan perbuatan sahabat Abu Hurairah, Ibnu Umar dan lain sebagainya. Tapi kalau Imam Abu Hanifah mengatakan tidak, kewajibannya hanya apa? Qadha saja. Kewajibannya hanya qadha. Dan pendapat yang lebih hati-hati yang jumhur, yaitu qadha plus fidyah. Dasarnya adalah perbuatan para sahabat. Lalu terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang tidak sanggup lagi berpuasa, tidak dosa dia tidak puasa.
tidak wajib juga dia mengqadha, tapi dia harus membayar fidyah. Jelas? Orang-orang yang tidak sanggup berpuasa, tidak wajib dia puasa, tidak wajib dia mengqadha, tapi dia wajibnya apa? Fidyatun ta'amu miskin, memberikan fidyah, memberikan makan orang miskin. Ibnu Abbas berkata, ini adalah khusus bagi kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah tidak sanggup berpuasa. Atau selain mereka yang tidak sanggup berpuasa, diantaranya adalah orang-orang yang sakit kronis, yang tidak ada harapan kesembuhan. Tidak dosa mereka tidak puasa, tidak juga harus mengqadha, tapi mereka harus apa? Bayar fidyah. Fidyah sebagaimana sudah kita jelaskan tadi di awal adalah berapa fidyah? Seperempat sok. Sudah dijelaskan tadi ya? Oh belum? Belum ya? Di mana saya jelaskan tadi? Fidyah itu seperempat sok. Sok. Sok itu ukuran yang Bapak keluarkan kalau zakat fitrah, itu sok. Jelas? Jadi fidyah itu seperempat sok. Satu sok, empat mut. Dalam fikih begitu. Satu sok, sok itu yang kita keluarin kalau zakat fitrah itu sok. 2,5 kilo taruhlah ya. Itu setara dengan 4 mut. Berarti kalau satu mut itu kan fidyah satu mut. Satu mut itu berarti bagian beras satu orang dibagi 4. Sekitar 7 ons atau 6-7 ons. Itu nilai fidyah. Artinya kalau kita punya keluarga yang tidak sanggup puasa, 7 ons dikali jumlah hari. Misalnya 30, berarti 7 kali 3, 21 kilo. 21, ringan ya, 21 kilo. Bagaimana cara membaginya? Dibagi. Fidyatun to'amu miskin. Fidyah untuk makanan orang-orang artinya gak bisa diganti uang, karena Allah katakan to'am. Sama kayak zakat fitrah, menurut pendapat yang paling kuat gak boleh uang. Yang membolehkan cuma satu, namanya Abu Hanifah rahimahullah. Tapi jumhur gak boleh, karena Nabi berkata tu'matan lil masakin, makanan untuk orang-orang miskin. Jelas bapak-bapak? Ya. Lalu dikatakan di sini, kita persingkat, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Siapa yang dengan sukarela menambahkan kebaikan, fidyahnya dia tambahin. Selain beras 7 ons misalnya, dia tambahin untuk lauk atau itu bagus ya. Wa ang tasumu khairul lakum, tapi kalau kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahui. Allah alam bisawab. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Selebihnya kita diskusi. Apa bapak? Hah? Ah boleh pak. Itu nanti kalau kita bahas secara rinci, itu pernah dilakukan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat Nabi meninggal tahun 93 Hijriah di usia 103 tahun. Sahabat yang paling terakhir meninggal, salah satunya Anas. Dan ketika di akhir hidupnya radiyallahu ta'ala anhu, sempat tidak puasa 2 tahun. Anas bin Malik. Apa yang beliau lakukan? Beliau membuat makanan porsi 30 orang. Makanan jadi. Lalu dibagikan oleh Anas bin Malik. Oleh karenanya para ulama mengatakan boleh makanan pokok yang mentah, boleh juga berupa makanan yang satu paket dengan lauk dan lain sebagainya. Kalau pakai lauk tentunya otomatis ukuran nasinya gak akan sampai 1 mut itu. Tapi dia ada lauk dan lain sebagainya. Jelas Bapak? Baik. Oleh karenanya kalau bayar fidyah jangan yang serba 10 ribu ya. Minimal harus yang 2 gunung tuh. Yang nasinya 2 centong. Jangan yang hanya 1 saja. Tambah, kasih tambah. Ekstra. Baik. Ya, Pak. Yang disepakati ulama. Banci. Apanya Pak? Wajib dia puasa. Ah iya, dia tetap wajib puasa. Perubahan kelamin tidak menggugurkan kewajiban puasa. Tetap dia wajib puasa. Dia dosa iya, dia dilaknat seumur hidup. Allah melaknat
orang-orang yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki, dia dilaknat seumur hidup. Tetapi itu tidak menjadi alasan dia apa? Meninggalkan puasa. Allah alam bissawab. Ada lagi, Pak? Silahkan. Masalah safar, Pak. ...80 kilo menurut jumhur. Sekarang yang sudah hanya ditempuh 2 jam. Bagaimana itu? Masih relevan, sangat relevan sekali. Tidak ada perubahan hukum. Di zaman Nabi, alat transportasi itu tidak satu jenis, Pak. Ada yang cepat, kuda-kuda Arab yang harganya miliaran itu. Hison Arabi, kuda-kuda Arab, itu cepat sekali. Sampai sekarang kan kalau kendaraan itu dihitung dengan tenaga apa? Kuda, cepat larinya. Ada yang gak secepat kuda, taruhlah kita sebut onta. Ada yang gak secepat onta, kita sebut keledai. Ada yang gak secepat keledai, jalan kaki. Di zaman Nabi sudah ada perubahan, perbedaan kecepatan itu. Tapi Nabi gak pernah mengatakan kalau Anda naik kapal laut sekian, baru sekian Anda boleh. Kalau Anda naik apa? Kuda baru sekian. Kalau enggak, Nabi enggak membedakan. Tapi itulah keringanan. Di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza darabtum fil ard." Kalau kalian melakukan perjalanan di atas muka bumi, "falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minash shalah." Tidak ada dosa kalian mengqasar shalah. "In khiftum," kalau kalian takut. Di perjalanan ada rasa takut. Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, ini kan ayatnya mengatakan qasar itu kalau kita takut. Sekarang kita aman-aman saja kemana-mana." Apa kata Nabi? "Udah, enggak usah ditanya wahai Umar, itu hadiah dari Allah. Faqbalu hadiyatahu," maka terimalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas, Bapak? Baik. Allah alam bissawab. Apa itu? Qasar kan hadiah dari Allah. Iya, Pak. Kalau tidak memanfaatkan hadiah bukannya jadi buruk? Iya, Pak. Jadi betul, Pak. Bahkan bukan hanya logika, secara syariat begitu. Yang paling utama mengqasar. Yang paling utama. Aisyah berkata, dahulu sholat itu 2-2. Kata Aisyah istri Nabi, sholat itu awalnya 2-2. Disempurnakan bagi yang mukim dan tetap bagi musafir. Perhatikan kalimatnya. Sholat itu tadinya 2 rakaat, 2 rakaat. Disempurnakan rakaatnya bagi yang mukim. Artinya yang mukim jadi 4-4. Tapi itu subuh kok tetap 2. Oh, dia bacaannya dipanjangkan, kata Nabi. Oh, itu maghrib kok 3. Itu adalah witrun nahar, witirnya sih. Tapi selainnya 4. Kata Aisyah, kami dulu sholat itu 2-2. Lalu diubah jadi 4-4. Dan bagi yang musafir, kata beliau, tetap 2-2. Oleh karenanya, saya, Allah alam bisawab, belum pernah mendengar riwayat bahwa Nabi menyempurnakan sholat ketika safar. Nabi tidak pernah menyempurnakan apa? Sholat ketika safar. Selalu beliau mengqasar. Allah alam. Meringkas. Allah alam bisawab. Dan itu keringanan. Faqbalu hadiyatahu. Terimalah dengan tangan terbuka hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Apa? Nanya tentang keutamaan bagi orang yang makan saum di taman. Keutamaannya apa? Keutamaannya banyak sekali, Pak. Yang pertama, pahalanya tidak terhingga. Dalam hadis qudsi dikatakan, "As-saumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu milikku dan aku yang akan langsung membalasnya. Al-hasanatu bi asri amsaliha ila sab'ati mi'ati difin illa siyam. Kebaikan itu dikali 10 sampai 700 kecuali puasa. Nanti kalau kita jelaskan kenapa puasa pahalanya tidak terbatas, di dalamnya ada makna kesabaran. Dan itu panjang penjelasannya. Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran. Yang kedua, keutamaan puasa, dosa diampuni. Ayat hadisnya populer, man soma ramadhana imanan gufirallahu ma taqaddama min dzam. Yang ketiga apa, Pak? Orang-orang yang berpuasa itu kelak akan mendapatkan perisai dari api neraka. Begitu ya.
Man soma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu minan nar sab'ina kharifan. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, dijauhkan wajahnya dari neraka 70 tahun perjalanan. Mendapatkan surga Ar-Rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Di surga ada yang namanya pintu Ar-Rayyan yang khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan, inna siyama wal qur'ana yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an akan datang sebagai syafaat kelak pada hari. Dan masih banyak, Pak, keutamaan puasa. Dalam sebagai penutup, Rasul berkata, orang yang berpuasa dapat dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbihi, dan mereka bahagia saat kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa kita bahas di kesempatan malam yang berbahagia ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasohbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.